Nasi kuning isi pecel, teman-teman, ini. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Ini habis beli nasi, teman-teman, ya. Habis beli sarapan. Ini nasi kuning pecel, ya. Itu ada payeknya juga. Ini beli dua buat Pak Suami satu. Bikin kopi buat Pak Suami. Mau sarapan, teman-teman. Ini punyaanku tak isi nasi putih sedikit, ya. Jangan lupa sebelum makan berdoa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi pecel itu menu kesukaanku, teman-teman. Dari kecil sampai tua sekarang tetap aja nasi pecel sarapannya. Bayam sama kecambah ulupannya. Ini juga ada tempe keripik, ya. Beli seribuan ini di warung sebelah. Cocok sama nasi pecel. Ini ada mie juga. Rondeng sama sambal goreng tempe. Setiap bikin konten, teman-teman pasti dengar suara ayam berkokok, ya. Itu ayamnya, teman-teman. Kalau orang Bali itu untuk ayam ajen, teman-teman, ya. Ini aku nggak pakai mikrofon, makanya terasa sekali dengan suaranya. Banyak sekali sayurnya. Kalau makan nasi pecel mengingatkan lagi di kampung, ya, teman-teman. Tempatku kan terkenal nasi pecelnya. Kota Madiun. Ini tadi beli nasi pecelnya murah, loh, teman-teman. Cuma 5.000. Nasi pecelnya
beli dua 10.000, payeknya 1.000, beli dua 2.000, jadi 12.000 cuma makan berdua sama pak suami. Ini rempeyeknya isi kacang tanah sama teri apa ya, teri udang yang kecil-kecil tuh teman-teman, gurih lagi rasanya, pokoknya nggak bosen beli nasi pecel ini tiap pagi beli nasi pecel. Sudah selesai makan, ini nasinya nggak habis, yang nasi putihnya tadi kan tak ambil, nasi kuningnya tak kasihkan suamiku, nggak suka kalau banyak-banyak nasi kuningnya, ini akhirnya juga nggak habis. Ini ya udah, sampai di sini dulu teman-teman videoku hari ini. Jangan lupa kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita selalu dilindungi dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga like, comment, subscribe channel YouTube aku ya teman-teman. Besok kita ketemu lagi dengan videoku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.